ketemu lagi sama Tante Andin. Hari ini kita mau main harta karun. Kita mau cari-cari huruf suku kata. Mau ikut? Let's go! Nah, kita mau cari harta karunnya pakai peta. Ini dia petanya. Ada 4 tempat. Bantuin Tante Andin ya. Kayaknya nih ada di bawah pohon. Pohon mana ya? Kita lihat yuk. Itu dia. Untuk menggali harta karun, kira-kira alatnya yang mana ya? Yang ini? Atau yang ini? Pakai sekop. Yuk kita gali harta karunnya. Ada huruf go. Ada huruf ga. Nah, sudah dapat harta karun di tempat pertama. Ada huruf go, ada huruf ga. Yeay, kita cari lagi ya. Kita lihat ya, kita cari nih harta karunnya di jembatan. Tapi alatnya apa ya? Ini atau ini ya? Yang mana? Benar teman-teman, kita pakai kaca pembesar. Ada 3 huruf apa ya? Suku kata G, G, dan Gu. Sudah dapat 3. Tadi sudah 2. Jadi sudah ada 5. Selanjutnya air terjun atau sesuatu yang ada airnya. Itu! Ada air! Kita sudah sampai di lokasi yang ada airnya nih teman-teman. Sekarang kita cari harta karunnya. Kira-kira ambilnya pakai apa ya? Pakai ini? Atau ini? Ya, benar! Jaring! Kita ambil ya. Itu dia! Ada 2 teman-teman. Yeay. Ha. Dan ho. Kita sudah dapat 3. Sekarang kita cari tempat terakhir. Kalau menurut di peta, di dalam sebuah kotak. Kita cari ya, bantuin Tante Andin. Oke.
Menuruti peta, harta karunnya ada di dalam sebuah kotak. Yuk kita cari. Apa ya alat yang digunakan untuk mencari benda di semak-semak? Ini? Atau ini? Ya benar, tongkat! Let's go! Yeay, ada kotak nih. Ya teman-teman, sudah temenin Tante Andin dan bantuin Tante Andin mencari harta karun suku kata hari ini. Sampai bertemu di permainan selanjutnya. Bye!